Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kini yang warok masih tetap diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, kekuatan juga keselamatan, sehingga Eyang Warok tetap mendapat jalan menjalankan yaitu aktivitas Eyang sebagai perwira ataupun yang dituakan di Padepokan Sindang Sejagat. Selain itu juga Eyang Warok tidak pernah lupa untuk mengirimkan salam selawat kepada junjungan kita yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. Maka dengan beliau pula lah Eyang Warok mohon pertolongan di hari hayat nantinya. Para pecinta YouTube dan para netizen di mana saja berada, Eyang Warok seperti biasa membawakan channel dari Sang Aji Pancasona. Setiap saat Eyang Warok untuk menjalankan tugas yang penting, Eyang ini tetap diberikan kesehatan. Jadi Eyang Warok juga masih tetap aktif untuk menjalankan tugas tersebut dari Mamas Guru. Ya, makanya yang pertama kali yang saya hormati dan yang saya muliakan Mamas Guru di Padepokan Sendang Sejagat, sekaligus yang saya hormati kepada Master dan Bakter, semuanya para santri dan para orang-orang dipercayakan yang tinggal di Padepokan. Juga hormat kami kepada para pencinta YouTube dan para netizen di mana saja berada. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Tapi Eyang Warok tidak akan pernah lupa untuk meminta bantuan doa dan restu agar Eyang Warok tetap diberikan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dapat Eyang jalani. Dan semoga para pecinta YouTube dan para netizen di mana saja berada juga selalu mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemurahan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Itulah doa Eyang Warok. Jadi seperti itu juga, sebelum Eyang Warok untuk menjalankan tugas seperti biasa, Eyang Warok sebagai hamba Allah tidak pernah lupa untuk meminta dan membacakan sholawat atas ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetap Eyang bawakan setiap untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi Master, ayo tolong bantu membacakan selawat agar kita tetap diberikan kesenangan setiap jalan kemanapun juga. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aladila ilaha ilahwal hayyul qayyumu atubu ilaih. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dengan singkat, tapi selalu selawat-selawat dan selawat. Teruslah kita ini sebagai hamba Allah, untuk ajaran Allah ini perlu kita hayati dan perlu kita renungi. Memang kenyataannya setiap Eyang menjalankan tugas-tugas tersebut untuk membacakan sholawat, Eyang selalu diberikan syafaat dan ridhonya selalu kuat selamat sampai di rumah, tidak menemukan suatu alangan apapun juga. Jadi begini kameramen, iya Yang, kayaknya Eyang telah mendapatkan firasat. Apa tuh Yang? Ya kayaknya ini Nyi Sinta ini
tidak jauh dari hadapan kita. Namun di mana posisinya itu Eyang juga belum mengetahui, karena Eyang Warok juga selalu mendikte dan mengheningkan cipta rasa Eyang selalu hambar ataupun gelap, karena yang menyembunyikan itu bukanlah orang yang sepele, orang yang tidak boleh disembrono-kan, karena beliau itu adalah orang yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Makanya kesaktian beliau itu bisa menghidupkan orang meninggal, orang mati bisa dihidupkan. Apalagi hanya menyembunyikan, itu kan dianggap sepele seperti ini. Iya, iya. Jadi Eyang ini kayaknya untuk mendetik ini bukan segampang itu. Namun kita tidak ada salahnya sambil kita mengosongkan diri, mengheningkan cipta rasa agar kita dapat menemui, dan dilaluilah dengan usaha dan ikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati atas perjalanan Eyang Warok. Semoga bisa menemukan di mana keberadaan Nyi Sinta tersebut. Jadi mari kameramen coba tolong ikuti Eyang Warok di mana saja berada. Siap. Yang penting jumpa. Mari kita berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Subhanallah. Subhanallah. Jadi Eyang merasa keberadaan Nyi Sinta nggak jauh dari sini ya? Kayaknya tidak ada jauh dari sini. Cuman entah di mana posisinya. Ya cobalah kita berjalan dari sini, karena jalan ini yang agak terang dari sini. Baik ya. Jadi ya nggak apa-apa, karena semuanya itu tugas dari para satria, apalagi Eyang ini yang dituakan di padepokan ini, yaitu memang sudah menjadi tanggung jawab Eyang. Jadi apabila Eyang ini mengalami agak serangan yang agak lebih dari Eyang, itu sekiranya toh wajar, apalagi sampai kematian itu adalah perang, dianggap perang sabilillah, itu nanti ada haknya ataupun ada bagian di sana. Yang penting semuanya ini harus kita laksanakan dengan baik, karena tugas-tugas dari Mamas Guru ini memang seperti itu, sangat berat, tidak boleh disepelekan. Apapun yang terjadi, ya terjadilah. Ya, apa boleh buat. Ya, kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Nyi Sinta. Bener ya? Sinta? Iya, bener ya? Astagfirullahaladzim. Apakah betul kamu Nyi Sinta? Subhanallah. Nyi Sinta. Allah Akbar, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi ya? Ya. Rupanya ada pagar gaibnya. Ternyata Nyi Sinta betul. Astagfirullahaladzim. Nyi Sinta, ini pun Eyang Warok datang untuk mencari. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Eyang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Kau yang ingin wanita ini? Ya. Benar sekali, Saiba. Maaf, Saiba. Akan kulepaskan. Kalau memang seperti itu, janganlah beliau yang dianiaya. Karena dia serikan di padepokan yang telah diharapkan oleh Mamas Guru supaya kembalinya di padepokan. Saya tidak peduli itu. Ya. Yang saya pedulikan, astagfirullah, kau dan padepokan sedengmu itu harus di tanganku. Seperti itu, Saibah. Saibah kok gak ada bosan-bosannya untuk melakukan hal seperti ini. Astagfirullah. Saibah, pergi ya dari tempat ini. Saibah, aku tidak akan mengampuni kalian. Ya. Astagfirullah. Kameramen. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Gimana? Eyang. Ya. Lawan aku. Betul. Eyang juga. Ini kata tidak akan aku lepaskan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Baiknya kita habisi kameramen ini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah.
Borel sedikit lagi, Eyang. Ya. Astagfirullah. Harus berbuat apa kita ini? Astagfirullahaladzim. Gimana, Eyang? Nyisinta. Sabarlah kamu, Nyisinta. Eyang. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, ya. Bersabar. Allah. Nyisinta, bersabarlah kamu, Nyisinta. Eyang bersama para pendekar semua akan datang menyebutmu, Nyisinta. Sabar, Nyisinta. Ya, sabar, sabar, Nyisinta. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Bagaimana ini? Oh, bagaimana kameramen? Apakah kita ini cukup sampai di sini dulu? Belum, Yang. Saya masih penasaran, Yang. Masih penasaran? Iya. Astagfirullah, apapun ceritanya kita tidak akan sanggup. Karena hampir sedikit lagi tadi. Hampir sedikit lagi Nyisinta ketangkap, Yang. Iya, iya, iya. Tapi yang jelas, Nyisinta memang tetap disekap oleh Saibah. Astagfirullahaladzim. Ya, saya maklumi. Ya, mungkin para netizen, para pecinta YouTube semua juga sudah memaklumi. Gak bisa, Yang. Kita harus datangin lagi lokasi tadi, Yang. Iya, Saibah ini memang sangat membahayakan. Kalau begitu, ayo. Kita datangi. Kita harus lebih hati-hati, Yang. Iya, 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 iya. Betul sekali. Karena ini bukan cukup. Kasian Nyisinta, Yang. Iya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ya ampun. Nyisinta. Astagfirullahaladzim. Nyisinta. Kemana mereka bawa Nyisinta, Eyang? Ya Allah. Beliau tadi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Astagfirullah. Aduh. Gimana ini? Gimana kalau yang terawang dulu, Yang? Ya, 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 ya. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menunjukkan di mana keberadaannya, Sinta. Amin, amin. Subhanallah. Ongilah ongawi kena sekaring bahono langgeng. Duh Gusti, sang yang widi kang wasai jagat sa isini. Bun eyang warok nyuwun pitulungan. Tengpun dikawon tenanipun Nyisinta. Engkang pilenggah Gusti kang murbeng dumadi. Subhanallah, illahallah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sangat gelap. Eyang Warok sudah enggak mampu untuk menerawangnya, kameramen. Berarti dia ini sudah dibawa langsung pergi, yaitu ke Istana Saibah. Apapun ceritanya, pagar gaib dia itu bukan dianggap sepele. Pagar gaib dia itu sangat luar biasa. Jadi tidak dapat disepelekan. Sementara Eyang sendiri tidak dapat menjebol, tidak dapat menerawang. Keberadaan beliau memang sangat gelap sekali. Mungkin sudah dibawa jauh. Lalu seperti apa kelanjutannya ini, kameramen? Atau dibalik itu, Yang? Sama-sama itu, Yang? Iya. Coba, Yang. Begitu, ya. Astagfirullah. Subhanallah. Nyisinta. Nyisinta. Astagfirullahaladzim. Di mana berada kamu, bocah ayu? Astagfirullahaladzim. Ya, iya. Coba dibalik sekali, ya. Astagfirullahaladzim. Tidak ada, Mas. Tidak ada juga, Yang. Tidak ada. Ya, sudahlah, Yang. Lalu bagaimana kita? Apa segera kembali? Kita kembali dulu aja, Yang. Baik, kita kembali dulu. Kita nanti jumpa dengan para satria tersebut. Iya, Yang. Kita ceritakan bahwa memang Nyisinta memang masih tetap dalam dekapan. Iya. Iya, Ibu Saibah. Benar, Yang. Nah, jadi kita undur diri saja. Ya, jadi para pecinta YouTube dan para netizen di mana saja berada. Perjalanan Eyang Warok sampai sini dulu. Nanti kita sambung kembali. Karena kemampuan Eyang tidak dapat menembus penerawangan pun, yaitu Saibah. Jadi saya cukupkan sampai di sini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti parini mamas karyo binti adoi sifat tangkoro nanging ngojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di Sendang Sejagat padepokan hebat tanpa latihan yang berat alaman lengkap adi langkat stabat sprogot mari belajar master mbakter ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat ini ilmu baik bukan ilmu serasi dunia menggimari kutia josimpan dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabalan tawakal ilmu bisa manjing gawe pukal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso Merkul, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Sendang, 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 s